Hai, dapatkah segera beberapa produk kecap yang sah di sisi syariah Islam dan halal dari unsur-unsur babi atau anjir? Malah sesuai dimakan oleh semua bangsa bangsa bersatu dan bebas dari unsur-unsur wasabi. Cheese, satu-satunya krepek ubi yang diimport dari planet Namek. Belilah cheese, majulah CS untuk negara. Kalau kita cerita pasal monitor ni, ada monitor yang bersaiz kecil 19 inch, 23 inch, 24 inch. Ada yang besar 27, 32, ada lagi besar daripada itu kan. Ada yang panjang ultra wide. Ha, tapi apa yang lagi panjang daripada ultra wide adalah dipanggil super ultra wide. Ha, jadi hari ni dalam unbox kita ada unboxing dan juga review untuk Asus ROG Strix XG49V. Unbox dulu. Okey, jadi dalam kotak dia kita ada stand. Kita punya kaki. Kita ada power plug. Kita ada ni apa benda ni? Cable. Cable. User manual. User manual. Yang ni dia punya stand. Dan kita ada dia punya ini apa? Kita ada power brick, kabel-kabel dan sebagainya lah. Dan last sekali kita ada monitor tu sendiri. Tu dia. Panjang nak mampus. Kalau kita tengok design dia sangat simple lah. Okey lah, bezel dia belah kiri kanan atas tu tak tebal sangat. Bawah tu macam biasa lah. Dan tebal sikit daripada biasa untuk dia letak logo dia. Dekat belah belakang dia pula simple je, tak ada apa sangat yang special pasal design monitor XG49V daripada ROG Strix ni. Dari segi build quality pula memang nampak solid lah. Kalau bila kita pegang pun memang rasa solid, tak ada rasa macam wiggly ke apa semua apa. And then dia punya stand ni adalah cukup kuat untuk menampung dia punya berat skrin ni. Actually stand ni kalau korang tak nak pakai pun tak apa, dia support visa 100-100mm punya mounting lah. Kalau kita tengok di bahagian belakang ni, kita ada satu power port, kita ada dua HDMI slot, kita ada satu display port, kita ada dua USB port dan juga audio jack. USB port ni korang boleh gunakan lah macam USB biasa, untuk pen drive korang ke, keyboard ke, mouse ke, suka hati korang lah. Monitor panjang berukuran 49 inch ni dia datang dengan resolution 32x9 3840 darab 1080 VA panel, which yang korang boleh tengok lah daripada kiri ke kanan ke tak nampak macam gelap, kan? Daripada tengah kiri kanan semua nampak okey macam IPS juga, cuma dia color dia lebih baik daripada TN panel VA ni lah. Okey, dengan refresh rate 144Hz dan juga 4ms response time grey to grey. Selain daripada tu, dia juga datang dengan color yang sangat okey lah pada aku kan. Dengan 125% sRGB dan juga HDR punya features. Jadi color dia memang menarik lah sebab dia ada lebih putih dan juga lebih hitam. Maksudnya lebih depth lah kalau korang ada HDR punya content ataupun main game. Jadi color dia lebih, orang cakap lebih vibrant lah. Ada kedalaman kat situ. Selain daripada tu, dia juga datang dengan FreeSync 2 HDR. Maksudnya dia bukan sahaja HDR, tapi FreeSync punya monitor. Dia adalah G-Sync compatible FreeSync monitor. Walaupun korang pakai Nvidia punya card, korang boleh gunakan G-Sync tu untuk sync dengan monitor ni. Tak perlu lagi. Tak pakai G-Sync lah, kira pakai FreeSync. Tapi pakai GeForce punya card. Kalau pakai AMD punya card memang boleh sangat lah. Itu adalah satu kelebihan dia. Sesetengah orang macam aku tak suka kan orang cakap apa, single display yang panjang macam ni. Ultra wide pun aku tak berapa selesa. Ini kan super ultra wide. Kau rasa? Tapi monitor ni dia ada kelebihan untuk pergi picture by picture. Maksudnya korang boleh splitkan monitor ni kepada dua ataupun tiga. Dia jadi macam multi monitor lah maksudnya. Dia akan ada macam ada separation kat situ. Macam ada dua monitor. Kalau kau tanya aku kenapa nak buat macam tu, satu, tak ada bezel. Satu lagi, aku tak nak aku main game dekat hole monitor panjang-panjang gitu, aku tak suka. Aku nak sikit je main game, sebelah sini aku punya chat ke apa benda ke aku letak kat tepi. So benda tu memudahkan aku lah. Cuma bila aku try sendiri untuk buat split kepada tiga, dia tak jadi full screen. Dia akan ada macam hitam kat atas ni.
dengan bawah ni. Dia tak jadi full lah. Aku rasa sebab resolution limit sebenarnya. Tapi bila buat 1080p bahagi 2, dia full. Maksudnya 2 screen full. Bila aku buat 3, aku yang salah setting, aku tak suka. Tapi so far bila aku test, dia jadi macam kecil. Dia jadi kecil. Ada ruang atas dengan bawah ni warna hitam. So benda tu pada aku satu failure lah. Patutnya penuh lah semua kan. Buat apa aku nak guna kalau atas bawah tu hitam? Pada pandangan aku, monitor ni sangat sesuai lah kepada gamers-gamers yang sukakan main game dekat ultra wide ataupun super ultra wide untuk lebih, orang cakap, immersion experience, immersive experience kan. Lebih nampak macam masuk lah dalam dunia game tu. Pada aku personally, memang aku tak minat menu macam tu. Pasal certain game bila kau main ultra wide ni, aku pening. Dia punya, sebab dia belah kiri kanan tu dia akan macam stretching sikit. Dia ada macam stretchy macam penyek besar begitu. So jadi bila aku perasan benda tu memeningkan aku, meloyakan lah. Sebab tu aku tak suka main game dekat ultra wide punya monitor. Tapi itu hanyalah pada aku. Ada orang dia suka. Pada harga RM4,470, monitor ni untuk features dia ada HDR, resolution yang panjang, besar, semua apa kan. Ultra wide lagi tu 49 inch. Pada aku harga dia okey, tapi dia FreeSync. Untuk harga tu boleh lah, FreeSync 49 inch, okey lah, tak mahal sangat. Tapi untuk aku tak prefer. Pasal apa? Pasal monitor ni adalah satu monitor super ultra wide. Walaupun boleh split screen picture by picture, pada aku tak berbaloi aku nak beli satu monitor super ultra wide untuk buat picture by picture. Kalau aku nak beli super ultra wide, baik aku pakai super ultra wide betul-betul. And single monitor. Itu adalah kelebihan dia lah. Kalau kau beli and then kau gunakan picture by picture tu bukan tak okey. Pada aku, kau ada option yang lebih murah kan. Kau boleh beli 3 monitor dengan harga yang lagi murah daripada single monitor ni. Okay. Jadi itu sahaja pandangan aku tentang ROG Strix XG49V ni. Kita jumpa lagi dalam unbox yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.